Ini yang saya hormati Bapak Kapolsek, yang saya hormati pada pagi menjelang siang hari ini, kami dari rekan-rekan jaksa, rekan-rekan PU, rekan bukti berupa kurang lebih 480 unit. Dari jumlah barang bukti tersebut merupakan hasil dari benda-benda tajam, baju-baju, celana dan tas. Oke. Ya, Bang. Bagian. Orang dan harta benda sebanyak 32 perkara, keamanan dan ketertiban. Orang kami kejaksaan dengan kepolisian. Akhir kata dari kode ini, semoga apa yang kita lakukan dalam pemeriksaan ini. Aja ya, masukkan. Saya rasa demikian. Ada yang mau ditanya lagi? Jumlah barang-barang yang dimusnahkan, Pak? Perkara kita kan. Kalau dari jumlah perkara itu tadi 130 perkara untuk narkotika, kemudian ada juga untuk orang dan harta benda 32 perkara, kamnet dibum 23 perkara, Pak. Jumlah tersangkanya, Pak? Kalau dari jumlah tersangka yang ada, dari jumlah yang ada ini sekitar lebih kurang 184 orang. Narkotika, Pak. Berapa, Pak, jumlah narkotika? Narkotika sebanyak 130 perkara. Ini seperti apa nih, Pak, harapannya? Harapannya ke depannya saya berharap untuk perkara-perkara sini dapat mengalami penurunan, sehingga apa yang terjadi ini dengan adanya perkara narkotika ini kan dapat merusak juga ke generasi ke depan bangsa. Harapan saya adalah dengan adanya hukuman yang putusan yang ada terkait permasalahan yang ada ini, adanya efek jera dan semakin berkurang terkait penanganan perkara tindak pidana.